Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita dapat bertemu kembali untuk menuntut ilmu bersama. Bagaimana kabar antuna sekalian? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, perhatikan hadis ke-17 berikut, hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berisi tentang wajibnya berlaku baik dalam segala hal. Perhatikan hadis berikut. Baik, kita baca bersama. An Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِثْ ذَبِيحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Baik, Ustazah akan baca sekali lagi. An Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Berikut adalah terjemah dari hadis ke-17 hadis Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah makna kosakata dari hadis ke-17 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, qataltum memiliki makna kalian membunuh. Zabahtum, kalian menyembelih. Fa'ahsinu, hendaklah berlaku baik. Wal yuhidda, hendaklah menajamkan. Wal yurih, hendaklah menyenangkan. Setelah kita mengetahui makna kosakata dari hadis ke-17 hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita akan membahas tentang syarah atau penjelasan hadis tersebut. Yang pertama, hukum berbuat baik. Menurut hadis Arba'in An-Nawawiyah ke-17 yang sudah dibaca tadi, yang berbunyi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in
Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Lafadz hadis menghendaki Allah mewajibkan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Jadi, diwajibkan berbuat baik dalam segala hal dan kepada seluruh makhluk, baik manusia maupun binatang. Kata Al-Kitabah dalam Al-Quran digunakan pada sesuatu yang wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Kutiba alaikumus siyam," diwajibkan atas kamu berpuasa. Dalam hal ini, puasa berarti hukumnya adalah wajib. Kemudian pengertian ihsan, apa sih kira-kira pengertian ihsan itu? Ihsan adalah bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang mempunyai makna memberikan manfaat kepada orang lain. Perintah berbuat baik ini terkadang bermakna wajib, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua dan sanak kerabat yang sesuai dengan kadar sehingga bisa menghasilkan bakti dan silaturahmi, atau berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan kepadanya. Dan terkadang perintah berbuat baik ini bermakna sunnah atau dianjurkan, seperti sedekah sunnah dan sebagainya. Dalam hadis ke-17 ini menunjukkan kewajiban berbuat baik kepada segala sesuatu. Namun, berbuat baik kepada sesuatu itu harus sesuai dengan kadarnya. Misalkan, berbuat baik dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dengan cara bagaimana? Dengan cara berhenti darinya dan meninggalkannya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 120, "Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi." Kemudian, berbuat baik dalam sabar terhadap takdir. Caranya adalah dengan bersabar terhadapnya sebagaimana mestinya, tanpa menggerutu dan berkeluh kesah. Kemudian, berbuat baik dalam berinteraksi dengan manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menunaikan hak-hak mereka sebagaimana yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berbuat baik dalam memimpin manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah melaksanakan semua kewajiban kepemimpinan. Kemudian, berbuat baik dalam membunuh. Berbuat baik dalam membunuh manusia dan hewan yang boleh dibunuh maksudnya adalah membunuhnya dengan secepat mungkin dan dengan cara yang paling mudah, dan tidak boleh bertindak berlebihan seperti dengan menyiksanya, karena itu merupakan perbuatan tercela dan tidak diperlukan. Itulah kenapa dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Maksudnya adalah, hendaklah kalian berbuat baik dalam tata cara menyembelih dan membunuh. Penjelasan selanjutnya adalah, berlaku baik saat menyembelih hewan. Syarat-syarat wajib dan anjuran syariat dalam menyembelih hewan yang pertama adalah alat yang dipakai harus tajam dan dapat mengalirkan darah. Kemudian syarat yang kedua, memotong tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher sekaligus dengan cepat. Boleh menyembelih hewan dengan cara melukai bagian mana saja hingga mati. Apabila hewan tersebut sulit untuk disembelih secara syar'i,
Misalnya hewan tersebut jatuh ke dalam sumur atau liar atau sulit untuk ditangkap. Kemudian syarat yang ketiga adalah membaca basmalah. Syarat yang keempat, orang yang menyembelih harus Islam, kemudian berakal dan baligh. Kemudian syarat yang kelima adalah tidak mengasah pisau di hadapan hewan sembelihan. Kemudian syarat yang keenam adalah tidak memotong sesuatu dari tubuh hewan sembelihan hingga menyembelih benar-benar selesai dan hewan sembelihan sudah mati serta tidak berlebihan dalam memotongnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berbuat baik dalam pembunuhan dan penyembelihan. Beliau memerintahkan menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan. Hal ini menunjukkan bahwa penyembelihan dengan senjata tajam itu menyenangkan hewan sembelihan. Karena kenapa? Karena pisau yang tajam itu akan mempercepat kematian hewan sembelihan tersebut. Berikut adalah fawaid atau faedah-faedah hadis dari hadis ke-17 hadis Arba'in An-Nawawiyah.